season 2 udah terkumpul 8 orang dan seperti biasa guys ya, sebelum kalian nonton videonya pastiin like dulu videonya guys ya. Oke, ini 8 orang guys ya. Dan seperti biasa juga nih pemilihan masih sama, 4 dari random dan juga 4 dari jawab tercepat guys ya. Aku juga bakal ngasih kuis di sini guys ya. Kalau kalian bisa jawab 4 orang yang jawab dengan benar dan tercepat itu bakal gua jadiin peserta di grup 3 ya. Dan 4 lagi gua bakal pilih dari random. Jadi pasti jawab kuisnya langsung sekarang guys, karena pertanyaan ini gampang banget guys ya. Jadi pertanyaan ini adalah gua alumni kampus mana guys. Jadi langsung saja jawab sekarang juga. Jangan lupa cantumin IG kalian. Kalau kalian cantumin IG kalian, kalian gak menang. Ya, jadi jawaban plus IG kalian guys ya, jangan diedit ya. Langsung jawab sekarang juga, oke? Nah, kalau kalian udah jawab, masih ada satu tebak-tebakan guys. Seperti biasa di konten Kelvin Gimang, konten turnamen itu selalu ada tebak-tebakan, dimana kalian bisa menebak kira-kira combo apa yang bakal juara di turnamen grup berikutnya, alias grup 3 ya. Dan gua bakal pilih 3 orang dengan jawaban yang tepat. What? Dan juga benar guys ya. Tepat dan juga benar. Maksud gua cepat ya, cepat dan juga benar guys ya. Kalian jawab cepat, jawabannya benar. Contohnya kalian misalnya, kayak combo apa? Combo Empire. Kayak combo apa? Assassin, Dragon Altar gitu. Jangan lupa cantumin IG juga ya. Lumayan hadiahnya 50.000 itu bisa buat pulsa, GoPay, OVO ya. Kalian tinggal pilih aja. Oke, jadi udah jelas ya guys ya. Buat kalian yang mau dapat slot tenang aja karena gua bakal pilih 8 orang setiap hari ya. Jadi santuy aja sampai turnamen ini kelar, masih ada season 3 juga guys. Jadi setiap hari kalian masih bisa punya kesempatan buat ikutin turnamen ini ya. Dan buat syarat lengkapnya, misalnya kalian belum tahu, belum nonton videonya pendaftarannya gimana, ada di video gua. Itu cara daftar turnamen di sini, itu judulnya itu guys ya. Oke, udah pada ready semua nih guys, langsung saja kita gaskan, let's go. Oke guys ya, kali ini ada 2 orang mythic ya, 3 orang GM, 1 orang master ya, dan sisanya legend dan epic guys ya. Wah, ini kalau sampai master yang juara sini, wah GG parah men. Kita lihat saja apakah yang bakal dipilih guys. Langsung si men ambil laki number 7 ya. Wow, secret ambil 9. Kita lihat ada 3 orang yang nggak milih di sini guys ya. Dia pasrah dengan nasib, jadi dapat apa aja bodo amat katanya. Oke, kita lihat M Dream ya. Dapat-dapatnya apa lagi? Kita lihat yang dapat yang ngambil lagi number 7 guys. Dapat apa? Oh, dapat. Dapat sih nyambung-nyambung kayak jelek-jelek ya. Enggak laki berarti. Wah, ini nih SS Eko Aju. Ini dia hoki banget guys. Dapat cowok sama Digi di early game. Wah, itu auto kaya boy ya. Yuk, kita lihat. Wah, ini udah siapin 3 mm guys. Waduh, nih. Udah lama gua enggak ngeliat orang yang pakai combo MM di turnamen gua guys ya. Udah jarang gitu ya. Banyak kan yang mendominasi itu dari Dragon Altar, Assassin, Empire ya, sama WM paling. Udah jarang banget yang pakai MM di ini gua. Jadi gua berharap nih MM bisa win gitu ya. Biar lebih bervariasi gitu guys ya, yang ininya ya, yang juaranya gitu. Kombonya enggak itu-itu aja ya. Soalnya gua ngeliat juga tebakan kalian paling pertama langsung bak Dragon Altar Empire. Gila boy ya, menang-menang kemarin Empire abis juara ya, langsung pada nebak Empire ya. Kita lihat saja nanti ya guys ya. M Dream melawan Secret. Oke, wah Secret pakai apa? Ini MM plus fighter nih guys. Mungkin dia mau bikin 3 fighter 6 mm ya. Tapi kita lihat guys di early memang assassination ini cukup sangat kuat ya. Dengan ayam busa dan cyber saja sudah mengacak-ngacak ya. Lakukan penetrasi ke dalam pertahanan musuh, boy. Wah, Secret langsung mencret. Kalau kata si Budi mah kecret, bos ya. Bukan mencet, kecet ya. Dua yang main western 2 orang nih guys ya. Tapi gak tahu nih, mungkin di early doang ya. Eko Ajus dan Ahmad TE. Kita lihat dari Eko Ajus ya. Masih dari masih 100 paling atas di sini ya. Kita lihat dia udah pakai 2 summoner, 2 wrestler guys ya. Apakah dia mau bikin wrestler dan summoner gitu ya. Kita lihat saja, atau wrestler celestial. Masih banyak kemungkinan guys. Ini masih early banget, bahkan fatbox pertama pun belum. Lawannya masih campur-campur juga nih guys. Ada WM, ada assassination. Tapi Hayabusa udah bintang 2 guys ya. Iya, di tampolin alucrotnya guys ya, digetok-getok palanya ya. Iya, meninggoy alucrot, hanya tinggal Hayabucin dan juga Lancelot nih guys ya. Kayaknya bakal meninggoy juga Hayabucinnya. Diperkosa 3 orang boy. Iya loh, ditampol-tampol, cakar-cakar. Iya, meninggoy ya. Sasha harus turun lagi ke 79 guys ya. Tadi gue lupa yang master itu yang mana guys ya. Yang master itu yang mana ya, lupa gue tadi. Goblok. Kita lihat yang paling bawah, Shasha. Shasha Grey. Shasha Grey, tau gak lo? Shasha Grey apa? apa lagi siapa gitu ya. Kalau gak tahu kalian cari di Google ya, Shasha Grey.
Kita lihat Sasha Grey. Wah, melawan Summoner, guys. Summoner sama Assassin, guys, ya. Dua Summoner ini udah lawannya udah 5 ya. Gila, boy. Belum Fatebook dia udah naikin kelima nih. Udah gambarnya pakai ini lagi orang Ghana ya. Yang penari peti mati, guys, ya. Yang tet telolet. Aduh. Kita lihat ya. Wah, ternyata dia cocok pakai foto ini, guys, ya. Musuhnya dibikin meninggoy, langsung dijogetin auto sama dia, guys. Boleh. Dia mainnya cukup agresif nih, guys, ya. M Dream ini ya. Kita lihat si main bakal ambil apa dari kerja assassin sana. Kalau main assassin langsung diambil oleh assassin dari sia-siakan. Buku diambil kacut Ferry. Kita lihat Amade bakal ngambil Link. Renaldi sepertinya bingung. Akhirnya diambil ya apa itu item mage ya pokoknya ya. Eko Ajus ambil Cupra. Dream ambil Claude. Kita lihat ini Sasha Grey tidak menyanyiakan. Langsung dia pakai Assassination di Alucard ya. Oh, di Hanabi ya. Dipindahkan langsung dia tadi mau bikin antar WM dan Assassin kayaknya, guys, ya. Setelah mendapatkan kristal Assassin, dia langsung berubah pikiran. Sepertinya ide yang bagus kalau kita buat Assassin Empire. Kayak gitu ya, di otak dia itu ya. Kita lihat ya, udah terkumpul 4 Assassination dan juga 2 Empire dari RG Sasha. Apakah masih bisa menang? Cukup kuat di sana, musuh sudah menggunakan Link, guys, ya. Sakit sekali Link di early game, guys. Kita lihat, waduh, harus langsung meninggoy ya Lancelotnya. Kita lihat Hayabusa diangkat, Shadow Kiru, apakah kata dua-duanya? Wow, nice banget loh dari Hayabusa ya. Kita lihat RG Sasha ini make Egi yang skill 2, guys, yang artinya dia harus win streak ya. Setelah win streak kedua kali, win streak ketiganya dia baru dapat coatingan dibuat naikin harga komendernya, guys, ya. Naik coatingannya 3 kalau salah ya. 3 sampai 5 gitu, tergantung hokinya ya. Tapi dia, kita lihat dia RG Sasha ya, baru menang 2 kali, guys, ya. Kalau dia bisa menang lagi nih langsung auto lebih murah ya buat naikin harga komendernya. Tapi kalau ini sampai kalah di sini, guys, wah, dia mesti ngulang lagi dari awal, guys, ya. Itu resikonya kalau kalian pakai komender yang Egi skill 2, guys. Kita lihat, kalau dia kalah ngulang lagi, guys, ya. Gak jadi, lebih murah di next roundnya. Sayang sekali, harus dibantai dengan para tank-tank yang tebel-tebel ini, guys. Hayabucin, apakah dia berhasil? Ternyata tidak, boy. Harus meninggoy. Iya, ngulang lagi dari awal ya. Sasha-nya untuk mendapatkan diskon. Win streak 3-nya digagalkan, guys, ya. Satu orang pakai Ragnar ya. Setret juga pakai Egi skill 2 nih, guys, ya. Nyari win streak juga berarti ya. Tapi dia udah win streak sih. Si Setret ini udah 4 round win streak ya. Berarti dia udah menikmati 2 penghasilan. Penghasilan dari win streak-nya, guys, ya. Dia bakal lebih cepat nanti buat naikin level ya. Kita lihat si Setret dengan combo MM-nya kurang 1 fighter lagi, guys, ya. Jadi 3 fighter 3 MM buat early ya. Dan sisanya mungkin dia bakal tinggal nambahin MM-nya gitu. Tuh ya, tuh ada bunyi cering-cering gitu, guys, ya. Dia kena win streak ya. Jadi setiap ronde tuh dapat cering-cering gitu. Enak sih ini kita kalau pakai commander ini kalau kita benar-benar win streak terus gitu, guys, ya. Jadi level kita tuh benar-benar naiknya cepat nanti. Dan uang yang kita punya goldnya gitu bisa kita pakai buat ngeroll nanti, guys, ya. Kita lihat Setret udah 6 hero ya. Udah jadi 3 WM dan 3 MM. Alucard bintang 2, Jilong bintang 2 ya. Hanya 2 hero yang masih bintang 1 nih, guys. Kita lihat apakah cukup kuat lawan ini ada mage, guys, ya. Kita lihat canggahnya juga udah konsentrat energi. Apakah MM masih cukup kuat untuk mengalahkan para mage-mage ini, guys, ya? Wow, sepertinya masih cukup kuat. Ada Alucard di sana. Wow, kita lihat, guys. Sepertinya tidak kuat, guys. Canggahnya terlalu sakit sekali, guys, ya. Langsung meninggoy ya. Akhirnya apinya dipadamkan, guys, ya. Wah, kita lihat nih si Man nih ya. Dia masih pakai ini, guys, ya. Masih pakai Harper. Harper tuh yang benar-benar bawaan yang gratis ya, guys, ya. Nah, Endgrim ini pakai yang ini, guys, ya, Ragnar. Cuma ini skill yang ngeblok damage, 50% dan bisa dipakai setiap 5 ronde gitu ya. Ini kalian ada yang belum pernah coba ya. Kalian bisa cobain juga. Kita lihat RG Sasha di sini. RG Sasha Duolon. Wah, dia sayang banget sih, guys. Dia pakai commander yang ini tapi dia lost streak gitu ya. Dia udah dapat Kagura ini sinergi assassin, tapi, guys, ya, udah enak banget tinggal nambah satu assassin lagi. Mungkin dia nanti bisa comeback nanti, guys, ya. Kita lihat nanti ya. Kalau mungkin dia dapat assassin lagi dan dapat concentrate energy, keadaan bisa berbalik, guys, ya. Dari dia paling bawah dia bisa meranjak ke atas. Kita lihat aja nanti, guys. Benar-benar habis tapi nih, guys, duitnya, karena dia udah pakai ini terus dia nggak win streak gitu, guys. Jadi sayang banget. Mungkin kalau dia pakai ini lebih menguntungkan tadi ya. Misalnya pakai Eva skill 2 gitu. Apalagi dia main 6 sinergi ya. Sinergi 6 maksudnya.
maksudnya Assassin 6 kan. Eh bisa sampai mau bintang 3 loh deh lo. Oke, udah jadi nama Assassin ya. Tapi masih belum ada item konsentratnya nih guys ya, untuk Kaguranya apakah dia bakal bertahan ya. Tinggal 45. Kita lihat aja, lawannya juga ada Assassin ya, plus summoner, macem-macem. Kaguranya langsung down guys ya. Tapi kita lihat di sini, walaupun udah down tapi Kaguranya masih berhasil ulti guys ya. Bagus banget gitu. Kita lihat di sini sepertinya masih bisa bertahan Shashi. Apakah dia bakal berhasil membalikan keadaan? Nanti kita lihat saja nanti guys ya. Kita lihat ini combo-combonya yang udah ada sekarang. Dua orang pakai Assassin, Dragon Altar 3, Mage 1, WM 1, Wrestler 1 guys ya. Kita lihat yang Mage kali ya. Soalnya selamat turnamen gua, belum ada Mage yang win nih guys ya. Gua berharap ada Mage atau MM yang win gitu di turnamen gua ya. Kita lihat Sasa ngambil ini. Waduh, ini Sasa bisa comeback nih guys ya. Kita lihat di sana ada sinergi Wrestler guys. Ada yang main Wrestler juga kalau enggak salah ya. Dia langsung diambil oleh Eko Ajus. Gatot diamankan oleh Renaldi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Banyak banget ya. 1, 2, 3, 4, gagal niat banget dia bikin nickname ya. Dia tapi 4 Mage, 3 Dragon Altar, gue baru lihat nih guys ya. 6 Mage, 3 Dragon Altar kah? Kita lihat saja nanti ya. Kita lihat Renaldi melawan SS Eko Ajo. Nah ini dia Wrestler nih guys ya. Sudah jadi 5 Wrestler ya, 2 Celestial, 2 Summoner. Kita lihat di sini dia melawan Mage-Mage ya. Wow, masih ada Masya di sana guys ya. Cukup kuat, digaruk lagi. Iya, Chang'e-nya nunduk, auto nunduk boy. Kita lihat boy ya, Zaxnya juga megang sinergi Wrestler ya, jadi dibikin nunduk-nunduk terus ya. Waduh, ini Wrestler juga belum pernah menang nih guys ya di turnamen gue ya. Semoga yang menang-menang ini combo-combo yang belum pernah menang. Yang menang-menang ini combo yang belum pernah menang gitu. Ini tadi yang pake MM, oh masih ada ya, Sechet ya. Wah, yang pake MM ini Sechet ini 83 guys poinnya guys ya. Udah terkumpul 4 MM, kurang 2 lagi. Dia belum dapat sinergi MM juga kayaknya ya. Kalau dapet sinergi MM ini tinggal masukin satu lagi gitu. Kita lihat guys ya, Sechet lawan, wah ini lawannya Wrestler nih guys ya. MM lawan Wrestler ya. Apakah cukup kuat ya MM-nya untuk mengalahkan Wrestler ya? Dari tampolan-tampolan maut yang bikin kita auto nunduk boy ya. Apakah MM-nya sudah cukup sakit sekarang? Kita lihat saja nanti guys ya. Sepertinya sudah cukup sakit ya. Tinggal Zack di sana guys ya, dengan Joni-Joninya yang harus meninggoy ya. Sudah sangat pedas ya guys ya, padahal baru 4 MM ya. Kita lihat Kacur Perry dengan Dragon Altar. Apakah Dragon Altar bakal meninggoy lagi ya? Apakah masa-masa Dragon Altar sudah punah gitu ya? Para penjinak naga apakah sudah punah di sini? Tapi masih ada Ahmad di sini yang bertahan di atas guys ya, Dragon Altar ya. Ada 3 Dragon Altar gitu. Combo yang selalu jadi rebutan di turnamen ya. Tapi gue bingung gitu, kenapa selalu maksain buat bikin Dragon Altar padahal masih banyak combo-combo lain yang bagus gitu guys. Yang gak rebutan ya. Soalnya combo bagus pun kalau kalian rebutan dan kalian gak dapet hero-heronya gitu, sampai kalian ngerol-ngerol ngabisin gold ya, itu bakal sia-sia nanti kombonya gak jadi dan jadi gak bagus gitu guys ya. Combo bagus kalau kalian gak jadi ya jadi gak bagus gitu guys. Jadi sayang ya kalau kalian terlalu maksain satu combo ya. Mendingan kalian lihat lawan yang kira-kira kombonya nggak ada yang make nih guys. Itu jadi pasti kalian ngeroll pun ya, itu kemungkinan kalian chance buat kalian dapet itu lebih gede ya. Wah, kita lihat si Ahmad ini tapi guys ya. Wah, ya udah naikin slot ya, tadi udah sampai 50 duitnya. Dragon Altar-nya sampai 7 ya. Apa yang dapat sinergi Dragon Altar ya? Dia mau bikin Dragon Altar, Targumen sama apa nih ya? Dijual Zilong-nya guys ya. Oh, sama Assassin guys ya. Tapi kenapa ditaruh di Tigreal gitu Dragon Altar? Kalau gua sendiri ya, mungkin bakal gua taruh di Hero Assassin-nya guys ya. Either itu Hayabusa gitu ya, atau GS mungkin lebih ke Hayabusa. Kita lihat guys, masih cukup kuat Dragon Altar-nya sepertinya guys ya. Wow, musuhnya auto rata. Apakah bakal melinggoy? Hampir saja M-Dream ya. Dengan profil picture orang Ghana, penari mayat ya. Hampir dibikin meninggoy. Dia jogetin diri sendiri gitu kalau dia meninggoy guys ya. Udah pakai foto ini dia dibikin meninggoy guys. Wah, nggak bener nih, lo harus ganti foto boy. Harusnya kalau pakai foto ini dia yang bikin orang meninggoy ya, bukan dia yang dibikin meninggoy boy. Aduh, ini kombonya, aduh guys, wah ini kombonya rusak nih, penari mayat nih guys ya. Ini sampai pakai Zax 2 biji loh, ini bikin apa ini? Kombo acak-acakan guys ya, M-Dream ini. Kita lihat bakal melawan Assassination, apakah dia bakal bertahan guys ya. Kita lihat saja, apakah dia bakal bertahan dengan combo campur-campurannya mix and match guys ya. Hero-hero yang double-double gitu ya. Duh, kita lihat guys, sepertinya dia harus meninggoy boy. Kita yang jogetin guys ya. Karena dia yang meninggoy guys. Jadi kita yang jogetin.
Waduh, di penerima itu sudah meninggal duluan paling pertama lo guys, nggak bener nih. Ah, boy lo ganti foto besok boy ya, jangan pakai foto itu. Hah? Gue kira lo pakai foto itu bakal bikin orang meninggal ya, bakal lo jogetin ternyata malah lo yang dijogetin boy ya. Wah, ini nggak beres nih guys. Dulu jadi guys si Secret guys ya, 3 fighter 6 mm ya. Kita lihat Secret lawan Sasha, apakah Sasha Grey bakal balik ke industri porno? Ah, apakah dia bakal meninggal guys? Dipulangkan oleh Secret. Wah, MM masih terlalu sakit guys sepertinya guys ya. Walaupun musuh ada Kagura gitu ya dengan itu. Wow, masih bisa Hayabusa save the day. Gila boy, Hayabusa benar-benar menyelamatkan dia boy. Benar-benar Hayabusanya carry the game. Kalau Hayabusanya nggak ulti, udah pasti meninggoy itu boy. Wah, Renaldi sudah meninggoy ya. Kita lihat Kacut Fairy sudah berapi-api di sini guys dengan kompo dari altarnya ya. Wah, ada Trun Cheon di sana guys, bagus banget buat Kagura. Ada slot juga. Kita lihat diambil langsung oleh Kacut Fairy. Masih kebagian satu-satu aja yang bagus ya guys ya. Kita lihat dia bakal masukin apa lagi guys ya. Cangkanya mau bintang 3 nih. Apa yang dimasukkan? Sepertinya dia bakal mengroll. Vexana dimasukkan guys ya. Tapi masih bintang 1. Wow, langsung tidak disia-siakan, langsung dia pakai duitnya buat nge-upgrade ini slot ya guys ya. Langsung dimasukkan 4 summoner ya. Udah ready 6 Dragon Altar 4 summoner. Apakah dia bakal bertahan? Kita lihat lawannya Assassination ya. Apakah Assassination cukup kuat untuk melawan Dragon Altar guys ya? Ini udah dia nyiapin sinergi Dragon Altar buat Vexana juga guys ya. Tapi sayang sekali Vexana masih level 1 guys. Wow, gila sekejap aja ya Gisasa meninggoy guys ya. Gila boy, walaupun Vexana masih level 1 nih guys. Apakah Kacut Fairy bakal menang guys ya? Wah, ini tersisa Dragon Altar ada 3 orang guys ya. Kita lihat yang lain ya. Secret harus meninggoy lawan apa ini? Wrestler guys ya. Udah jadi 6 wrestler, 4 celestial dan juga 2 summoner guys ya. Tapi summonernya pakai Digi. Kalau ada Vexana mungkin lebih bagus pakai Vexana guys ya. Tapi dia lumayan sih di sini, dia jadi Eruditio juga ya. Jadi gitu dia masih dapat duit terus ya. Dan ini dia pakai Ragnar yang ini ya guys. Ini yang apa sih ya? Kalau enggak salah bisa kalau dipakai tuh nambah darah 333 gitu guys. Kita lihat apakah wrestlernya bakal bertahan guys. Kita lihat Gatotnya masih level 1 di sana guys ya. Apakah wrestlernya masih bisa bertahan guys ya? Kita lihat melawan Dragon Altar. Iya tahu. Wow, berkembang biak para monyet-monyet ya. Nyet, 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 nyet. Kita lihat ulti lagi Getotnya guys ya. Wow, kita lihat Wanwannya auto nunduk. Oh, Wanwannya tidak bisa ulti lagi guys ya, karena dibikin auto nunduk ya. Wah, Kacut Fairy nih udah berapi-api guys ya. Dari paling bawah dia paling atas gara-gara dapat slot guys ya. Dan udah jadi 4 summonernya. Cangkungnya juga mau bintang 3 guys. Kita bakal lihat nanti guys ya. Apakah Kacut Fairy berhasil untuk mempertahankan sampai akhir nih. Di sini kita mau lihat sinergi MM-nya dulu lah guys ya. Irtel masih bintang 1 ya, kurang 1 hero lagi. Wah, itemnya dia ditaruh di Granger ya guys ya. Fokusin damage itu dari Granger ya. Kita lihat Irtelnya jadi guys bintang 2 guys ya. Dia dapat 2 Irtel di sana. Wah, kalau ini sih auto dipindahin ke Irtel harusnya guys ya. Harusnya karena Granger sama Irtel jauh lebih sakit Irtel ya. Wah, tepat sekali dipindahin Irtel. Ininya masih dipindahin ke masih di Granger guys. Kalau gua mungkin gua full gua taruh di Irtel gitu ya. Jadi makin gede damage-nya, lifesteal-nya juga bakal makin gede nanti guys. Karena udah ada lifesteal juga kan dari 3 WM-nya ya. Kita lihat ya, damage paling besar dari mana ya, dari Irithel ya. Kita lihat, wow, Irithel-nya kena Kagura guys, harus meninggoy sepertinya. Waduh, sepertinya MM bakal gagal di sini melawan Dragon Altar. Dia Dragon Altar pun pakai ini guys ya. Pakai Kagura ya. Kita lihat si Ahmad TE di 6 Dragon Altar, 3 Mage dan Shadow guys ya. Wow, Ekoju harus meninggoy ya. 6 wrestlernya meninggoy guys ya. Wah, apakah kali ini bakal dipegang oleh Dragon Altar lagi ya? Bener-bener nih combo ya. Combo favorit yang bener-bener orang tuh rebutan makainya. Coba kita lihat berapa orang sih pakai Dragon Altar. 1, 2, 3 orang ya guys ya. Tapi nggak sama sekali nggak ada yang main WM di sini guys ya. Jadi kalau ada yang main WM, ini Dragon Altar fix meninggoy sih guys ya. WM plus Getot plus Kagura. Wah, itu udah enak banget guys. Buat ngebantai para Dragon Altar summoner gitu guys ya. Tapi kita lihat nih lawannya Ahmada ya. Ahmada ini sama guys, pakai Dragon Altar juga. Dragon Altar versus Dragon Altar bener-bener nih tawuran guys ya. Cuma Kacut Fairy ini lebih ini guys ya, lebih unggul. Kita lihat Chang'e-nya udah bintang 3 guys ya. Sampai nggak berasa di ulti 1-1 loh ya. Waduh, Secret juga udah meninggoy ya lawan Kacut Fairy. Kita lihat ya, Dragon Altar versus Dragon Altar ya. Kagura-nya masih bintang 1 di sini guys ya. Kita lihat dia masih ngeroll terus Ahmad. Apakah dia bakal dapat Kagura dan Hayabusa-nya? Apakah dia bakal dapat? Kita lihat Kagura-nya dapat guys ya, tanpa konsentrate ya. Kita lihat di sini. Apakah dia berhasil melawan Kacut Fairy guys? Ini bakal jadi match terakhir ya. Apakah Kagura-nya
bisa diandalkan karena tak ada konsentrat juga di sana guys ya. Kita lihat di sana ada ulti dari Odette guys, cukup menyusahkan. Tapi lihat Chang'e-nya di sana kuat sekali, masih kuat sekali Chang'e-nya di sana guys, benar-benar Chang'e carry us kayaknya guys ya. Wow, di sini masih ada Link juga guys. Apakah yang terjadi? Wow, wow, masih bisa membalikan keadaan sepertinya Ahmade guys ya. Kita lihat Kacau Fairy di sini cukup kewalahan melawan Ahmade. Ada konsentrat di sana, apakah bakal comeback dengan konsentrat? Dia tidak ambil konsentratnya guys ya. Padahal dia ada Kagura guys, dia malah mementingkan slot ya. Kalau gue sendiri gue bakal ambil konsentrat buat Kagura guys. Itu item yang benar-benar ini banget loh, kritikal banget gitu guys. Tapi dia pilih masukin ini ya guys ya, assassinnya. Tapi kita lihat ya, apakah pilihannya itu benar ya. Kita lihat saja nanti guys ya. Dia udah ada Mino juga ya, diganti ya jadi 3 guardian guys ya. Targetnya diganti jadi 3 guardian, bakal lebih tebel kayak ini guys ya. Apakah pilihan Fairy tepat kali ini? Kita lihat guys ya, apakah 3 assassin yang baru dimasukkan bakal membuahkan hasil lebih guys ya. Apakah yang akan terjadi, benar-benar combo tawuran Mino-nya ulti langsung satu map guys ya. Odette-nya aman sekali ulti di sana guys, tapi tidak semua hero kena ultinya Odette. Siapakah yang bakal menang guys? Apakah Chang'e-nya bisa menyelamatkan dunia? Aduh, sayang sekali guys, sepertinya Chang'e-nya gagal. Oh, dibalikan keadaan oleh Ahmade. Wah, ini seru banget sih guys ya. Walaupun kombonya sama dari Renaltar ya, inti kombonya sama dari Renaltar, tapi tetap dengan format yang berbeda nih guys ya. Ahmad ini dari Renaltarnya dikombinasiin sama Assassin dan juga Mage gitu guys ya, plus Empire juga ya. Sedangkan Kacau Fairy lebih mengutamakan summonernya gitu guys. Apakah summoner bakal meninggal di sini oleh Assassin dan Mage ya? Karena sama-sama Dragon Altar nih. Gue bahas sampingannya aja lah. Kita lihat Ahmade di sini guys ya. Apakah dia bakal membawa pulang uang tunai 500.000 rupiah? Kita lihat saja nanti. Saling beradu lot di sana guys. Waduh, seru sekali sih guys, benar-benar. Mino-nya ulti guys. Apakah masih bisa bertahan? Masih banyak banget para kloningan-kloningan di sana guys. Siapa yang bakal menang gue juga nggak tahu nih guys ya. Kira-kira siapa yang bakal menang? Kita lihat Wan-Wan-nya masih hidup juga di sana guys ya. Sepertinya Wan-Wan dikit lagi meninggoy. Kita lihat. Oh my god, Kacau Fairy membalikan lagi keadaan, sumpah guys. Ini saling mengalahkan guys. Seru banget ya. Tadi 2 ronde Ahmade memimpin guys ya, dan akhirnya dikembalikan lagi oleh Kacau Fairy guys ya. Gila, permainan yang sangat bagus ya dari Kacau Fairy dengan combo Dragon Altar sama-sama Dragon Altar ya. Tapi dengan komposisi yang berbeda ya, campurannya berbeda guys ya. Kacau Fairy dengan summonernya dan juga guardian, dia keputusan yang sangat tepat sekali ya. Jadi si Fairy ini udah jadi targetnya juga guys ya. Udah guardian, targetnya jadi, summoner jadi, ini benar-benar semuanya jadi guys ya. Dan Ahmade di sini ya, tadi udah sempat unggul 2 ronde dan akhirnya dikalahkan lagi oleh Kacau Fairy. Sumpah ini matchnya seru banget guys ya, saling mengalahkan gitu. Gue juga pun tadi sempet bingung nih, kira-kira siapa yang bakal menang, karena dua-duanya saling mengupgrade itunya guys ya, decknya ya. Tapi kita sudah punya pemenangnya sini, Kacau Fairy yang bakal masuk ke final. Buat kalian yang pengen ikutan ya, santuy aja, kalian lihat aja di video gue itu caranya ada di situ, kalian ikutin aja ya daftarnya gimana. Dan besok kita bakal lanjut ke grup 3-nya guys ya. Kemungkinan combo apa yang bakal juara ya, kita lihat saja nanti. So, thank you banget guys buat kalian semua yang nonton ya, yang udah support turnamen ini. Mudah-mudahan turnamen ini bakal berjalan terus ya, seterusnya ke depan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Thanks for watching. Don't stop playing. Stay with Kelvin Gaming.